Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah daras salam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang insyaallah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya padi-padi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Enggak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul, kita bisa makan ubi, sagu. Seandainya tidak ada lagi makanan pokok, tapi masih ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Andai kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi, kosong dunia ini. Semua tinggal. Yang hidup tinggal saya sendiri. Kenapa? Karena saya punya air. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Tik, tik, mati. Islam memberikan harapan. Hai peminum khamar, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ketika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang, berapa yang sudah dia bunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan. Dia ambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mati kau sekalian. Tapi Islam mengajarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dosa zina diampunkan Allah. Dosa minum khamar diampunkan Allah. Dosa riba diampunkan Allah dengan syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya taubatnya diterima Allah. Amin. Ustaz Somad. Iya. Taubat diterima itu apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Enggak ada tanda-tanda fisik. Kabarnya orang yang taubat nasuha itu wajahnya putih karena banyak minum jus mokok. Katanya orang taubat nasuha itu Pak Ustaz pulang dari Makkah badannya gemuk sehat karena enggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Tapi ada satu ciri khusus, apa dia? Ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin korek. Setelah dia tobat orangnya dermawan. Sebelumnya wajahnya cemberut. Setelah tobat senyum terus, gak ada orang pun senyum. Sebelumnya marah-marah, mau ngamuk aja. Perasaannya marah-marah itu Ustaz Somad, enggak. Ustaz ceramah kok suaranya begitu? Itu bukan suara saya, mikrofonnya bawaannya begitu. Aslinya suara saya ini lembut. Sampai di sini jadi menggelegar. Kalau enggak percaya, nanti setelah saya pulang coba. Ada perubahan. Sebelumnya enggak pernah ingat masjid. Begitu setelah taubat hijrah langsung datang ke masjid. Salat Jumat jam 12, jam 10 udah datang. Heran kok enggak ada orang. Rupanya salah setel jam. Sebelum taubat, sebelum hijrah, hatinya keras, enggak mau nangis. Gak bisa nerima nasihat. Setelah taubat sedikit-dikit nangis, sedikit-dikit nangis, terutama tanggal 30-31. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal kadang kalau kita istighfar sendiri susah mau nangis.
Makanya kalau ada acara zikir akbar, istighosah kubro, muhasabah dengan habib, dengan kiai, hadir aja. Kadang-kadang kalau kita ramai itu hati kita lebih mudah melihat kanan. Nanti nangis kenapa? Banyak dosa. Enggak. Terus kok nangis? Enggak tahu. Aku lihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis. Enggak enak, enggak nangis. Kata Nabi, usahakan kamu nangis. Kalau enggak bisa nangis, tabakau. Buatlah dirimu menangis. Saya waktu baru pulang dari Maroko, baru kuliah, disuruh mimpin muhasabah. Ustaz Somad bisa mimpin muhasabah, zikirnya bisa, baca yasinnya bisa. Cuman untuk buat orang nangis saya enggak bisa. Coba aja, kata Ustaz. Saya tes. Ya Allah, enggak ada yang nangis. Begitu banyak dosa kami, enggak ada yang nangis. Sudah 5 menit enggak ada yang nangis, akhirnya saya nangis. Ya Allah, kenapa kan? Nangis semua. Gitu juga kawan saya bawa jamaah umroh. Sampai ke Makkah, pas melihat Ka'bah, satu rombongan nangis. Ya Allah, satu enggak nangis. Bapak enggak nangis. Cengeng. Enggak nangis dah. Waktu sa'i sampai ke Safa, enggak nangis. Sampai ke Marwah, enggak nangis. Pas potong rambut, enggak nangis. Memang bapak ini keras hatinya. Orang ini belum bertobat. Sampai akhirnya setelah 4 hari di Makkah, pas tawaf wada, tawaf yang terakhir, bapak itu hilang. Duh, kok hilang dia? Dicari sama teman saya yang bawa bimbingan umroh. Ternyata dia di pintu Ka'bah. Nangis. Tanya sama teman saya, bapak kok nangis? Apa yang bapak tangiskan? Aku menangis yang kutangisi. Kenapa selama di sini aku gak bisa nangis? Akhirnya menangis juga.